Oke, Ngab, jadi sekarang saya akan unboxing review pasang knalpot Samlong RKS di motor Beat STD Kirian Goib. Cek sound model pertama, kemudian cek sound model kedua, dan terakhir cek sound model ketiga, Ngab. Sebelumnya jangan lupa subrek dulu ya, hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ngab, bertemu lagi di channel saya. Sesuai requestan dari kalian, sekarang saya akan review knalpot Samlong RKS, salah satu knalpot Samlong termahal ini 300 ribuan. Saya biasa review yang 100 ribu, 200 ribu ya. Untuk packing atau karu seperti ini, berat kotornya seperti ini, segini. Kita langsung unboxing saja, Ngab. Nah, kita lihat isinya ada apa aja ya. Oh, ini dilapisi plastik ya. Leheran 2 buah, stiker, kemudian silencer per 4 buah, bracket penggaris, dan oh ini dapat satu lagi stiker, Ngab. Jadi untuk sebelum di review, kita buka dulu sih plastik-plastiknya, Ngab. Spare pairnya, silencernya, oh ini double lagi plastik. Oh, double lagi ini dalamnya, Ngab. Ini warna black silencernya ya. Nah, untuk harga 300.000 dapat 2 buah stiker, 4 buah pair, leheran 2 biji, kemudian silencer 1 biji, dan terakhir bracket penggaris. Nah, untuk berat silencer segini. Untuk berat pull system knalpotnya segini, Ngab. Nah, untuk keleheran warnanya full chrome atau warna stainless, tebal juga ya. Ini untuk bagian pipa yang ke head. Bagian dalam ada alasan kelihatan, bagian luar dilas di bagian pinggir sini. Untuk manipul knalpot bentuknya opal ya. Ada 2 buah bolong buat baut dan mur. Nah, seperti ini tebalannya. Untuk bagian belokan sini rada gepeng, bekas ngepres mungkin ya. Di sini ada cantolan buat pengait per, dilas bagian sini. Di sini ada tonjolan agar supaya pas masuk ke leheran satunya lagi 3 bang blas. Untuk ketebalannya segitu. Nah, untuk leheran satunya lagi bebentukannya seperti ini ya. Warna sama full chrome, cuman ini banyak lasan yang muter. Di sini ada pengait per, tuh ada 7 buah ini bagian sini lasan yang muternya. Nah, di sini ada emblem RKS di las bagian pojok-pojok, ada tulisan RKS. Di bagian bawah di sini ada cantolan pengait per, bagian sini cantolan pengait per, dan juga ada 4 buah si lasan yang muter. Bagian cekungannya bagian sini polos. Nah, kemudian bagian sini ada tonjolan lagi, fungsinya kayak tadi ya. Nah, ini untuk kepadatannya padat ya, untuk inlet 38 mm. Dilas di bagian sini muter ya, atas bawah pakai bracket cantolan buat pengait per. Untuk warna tabungnya ini hitam, warna inlet dan outlet warna chrome. Bagian sini dikunci menggunakan paku ripet dan juga kleman ada tulisan RKS. Untuk kleman ini hanya setengah ya, tidak full. Di bagian sini ada lagi si paku ripet. Di bagian sini ada barcode, boleh kalian barcode-nya ini tembus kemana ya. Untuk pangkolan ini pangkolan bawah seperti ini, bebentukannya tebal ya, di las segitiga bagian sini dan juga bagian sini yang ada tulisan RKS di mana-mana. Nah, untuk merek atau logo RKS bagian sini guys, bentukannya seperti ini, RKS original racing buatan Indonesia. Ini dikunci sekaligus menggunakan paku ripet dan kleman ya, antara si outlet sama si logo RKS-nya. Bagian kleman ada tulisan RKS, bagian sini hanya sebagian si klemannya. Bagian belakang sini polos. Untuk corong di sini ada 2 buah lasan yang muter. Untuk membantu kasih corongnya seperti itu ya. Kita lihat dari lubang inlet si saringannya. Saringan pull ya, kita lihat dari lubang outlet, saringan pull juga. Nah, setelah dirakit looknya jadi seperti ini yang cakep, kita langsung pasangkan saja. Jatuh. Kita buka dulu knalpot STD-nya. Kita lepas.
Lanjut kita pasangkan lehernya dulu. Ini saya sudah pakaiin kleman dan juga kleman packing dan juga apa namanya? Rem tribon ya, kita langsung pasang. Buka dulu packing lamanya. Lanjut kita pasangkan seperti ini sambil kita atur-atur bracketnya mau segimana. Oh, segini ngab. Oke ngab, setelah cek sound model 1, 2, 3 ternyata lupa belum di-review look-nya. Kita lihat dulu look-nya dari berbagai sudut pandang. Ini look dari jauh kanan, look dari dekat kanan seperti ini. Leheran bawah ini ya. Aman ini, gak ada yang mentok untuk leherannya. Masih pada jauh lah, cukup segini mah. Nah untuk silencer saya agak dikeluarin dan juga dikeatasin posisinya ya, biar tidak gasluk ke bagian pinggir sini. Look dari belakang seperti ini, look dari samping kiri seperti ini. Tanpa lama-lama kita langsung cek sound. Itu dia barusan review knalpot RKS Samlong 300 ribuan di motor Beat STD Kirian Goibnya ya. Untuk suara enak, padat, gambar juga untuk mesin standar Kirian
Next video saya akan cek sound model keempat di jalan raya pada saat motovlog. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.